Buaya masuk kolam renang warga, awal dikira hanya seekor biawak. Satu keluarga yang tinggal di kawasan Jalan Saraswati Ujung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikagetkan dengan seekor buaya yang nyasar ke rumah mereka. Buaya ditemukan di kolam renang pribadi. Perwira piket suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebayoran Baru, Sartono mengatakan buaya tersebut masuk ke kolam renang milik warga bernama Junaidi. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sartono mengatakan buaya tersebut memiliki panjang 1 meter dengan berat 3 kg. Menurut Sartono, buaya merupakan milik warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari rumah Junaidi. Ia dan tim mengaku sempat kewalahan dalam melakukan evakuasi buaya tersebut. Sartono menyebutkan, awalnya pihaknya mendapat laporan mengenai adanya seekor biawak yang terlepas.